سيدنا النبي قارون. وجميل وجميل. Mencapai kedudukan dengan tidak berdasarkan ajaran Islam, penuh kecurangan, penuh kemunafikan. Membunuh saudara Muslim kendati saya harus merebut mendapatkan jabatan. Awas! Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah mengemukakan. Ya mudah-mudahanlah dijauhkan oleh Allah. Tapi kata BMKG, ini bukan prediksi Pak Bupati, bukan prediksi. Tapi ini ancaman 9,8 skala Richter akan menerjang pantai selatan Jawa. Bukan lagi prediksi, tapi ini ancaman. Hati-hati. Ada istilah orang Melayu, bermain air basah, bermain api letup. Dengar pernyataan terakhir tadi Bupati, saya simak. Ini saya senang sekali mendengar pernyataan, dan setiap saya ceramah saya selalu menunggu, menunggu momen di mana ada sambutan. Satu yang saya pegang tadi, mudah-mudahan momen Muharram ini membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat Batanghari, Jambi, dan Indonesia secara luas. Mudah-mudahan. Karena di dalam Islam ini tidak serta-merta berbuat langsung terasa, tidak seperti makan sambal. Kalau dari pemimpin sudah tidak memberikan contoh teladan yang baik, ada satu spanduk baliho di jalan di daerah Rohil. Teladan yang paling tepat orang tua, bukan kritik. Filosofis yang luas, filosofis yang mendorong jiwa kita untuk kembali kepada peradaban santun orang Indonesia. Ini bukan peradaban Indonesia sekarang ini, peradaban bajingan, peradabannya komunis, peradabannya seorang bisnis, pebisnis. Negara ini bukan tempat untuk berbisnis. Negara ini adalah tempat untuk mengabdikan diri kepada si pemberi rahmat bagi negara ini. Tapi yang ada ini kan adalah saling menjelek-jelekan. Papua akan merdeka. Saya lama di Papua, Pak Bupati, 16 tahun saya di Papua. Dan semua pejabat di Papua itu kenal sama saya, mulai dari teman saya dulu, sudah almarhum Dr. Randus Yap Salosa, Gubernur Papua. Kemana-mana kami, mulai dari mil kosong sampai mil puluhan ke atas Freeport, McMoran. Emas yang diangkat di Papua itu sebesar mobilnya tadi yang saya naik, Land Cruiser. Emas terbaik dunia. Kalau cuma seperti salon ini, itu hanya limbah-limbah emas di sana itu. Saya sampai ke atas waktu saya pendeta di Papua dulu. Yang nantang saya di YouTube ini kan, itu bukan orang Irian, itu orang dari timur sana. Memang swardog, anjing-anjing politik. Makanya saya bilang, kau lawan saya di TV One, jangan Ustaz Somad. Ustaz Somad gak ngerti urusan agamamu, ini ahli. Jadi pendeta-pendeta di sana itu saya yang mewisudakannya, saya yang mensarjanakannya. Dan mereka mengakui kemampuan saya. Bahkan saya masuk Islam, ada yang bunuh diri. Bapak, saya tidak mau Bapak masuk Islam. Saya mau ikut Bapak kemanapun Bapak pergi. Karena kau pulang sudah ke Papua, saya masuk Islam. Pengawal pribadi saya, bernadus. Ini jadi panjang nanti urusannya ini. Cuma kita orang Islam ini kan laki-laki. Orang fitnah kita tidak tuntut. Orang bilang air jam-jam adalah produk PDAM Saudi Arabia. Orang bilang Nabi Muhammad isinya 23. Yang murtad dari Islam Saifuddin Ibrahim mengatakan Rasul punya istri 23. Dari catatan historik sejarahnya enggak paham. Karena kami tahu yang murtad-murtad itu yang memang orang-orang bodoh dan jauh dengan mas. Jadi orang Islam tidak akan menuntut kami dilapor. Mana pernah kami cengeng begitu. Memang negara kita ini sekarang ini cengeng. Dikit-dikit bawa map lapor. Lapor, ya dilapor Ustaz. Saya kalau dilapor, jangankan saya masuk penjara, saya sudah bilang, mati berkalang tanah lebih mulia.
daripada hidup bercermin bangkai. Kemana-mana kau busuk dari jarak 100 meter, baumu sudah busuk. Pakai sorban di kepala, melintang di kepala, datang ke gereja, menyanyi lagu gereja, puji-puji kafir, Muslim kau ya nanti. Mau diapakan generasi kita ini? Coba kalau tidak ada orang Islam di Indonesia, yakin 1000%. Hari ini kita murtad, hari ini juga musibah, ma'asabah, bin musibatin illa bi'idnillah. Hancur negara ini. Makanya saya bilang, panggil, bukan sedikit orang Papua itu masuk Islam. Mulai dari kepala suku, buka saja di YouTube ada itu. Yang diislamkan oleh teman saya, Fadlan Karamatan, Ustadz Fadlan. Kali-kali undang beliau, Pak. Hitam pekat beliau itu. Ustadz dari Papua, asli Papua. Orang Papua itu orang yang paling jujur, orang yang tidak suka kalau dia bicara A, memang A betul. Saya lama di sana. Dan kalau dia suka kepada orang itu mau injak, mau tampar, tempeleng dia, bahkan bunuh dia, dia tidak balas. Itu Papua. Saya lama di sana. Betul kita beda agama? Betul. Tapi urusan saya itu biar mereka NKRI, supaya mereka di sana masuk Islam dan kita kembangkan sumber daya alam di sana dengan potensi keimanan Islam. Ini kan yang didik ini yang kurang paham. Didik dengan botol cap tikus, didik dengan botol bir. Ini gereja punya warisan. Pendeta juga kadang-kala mabuk. Allahu Akbar. Mau-mau saya bongkar semua, tunggu di pengadilan. Kebetulan juga mobil saya ini kan mobil tua. Kau fitnah saya tidak mungkin melapor. Kenapa? Saya laki-laki. Memang dari kecil watak saya suka berkelahi. Itu yang dicari oleh umat Islam, bukan cuma cerdas, berani dan siap mati demi Islam. Allahu Akbar.